Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Fraksi Nasdem menekankan pada saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih dibutuhkan. Hal ini merespon pernyataan Megawati Soekarnoputri yang mengungkap pernah meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK. Ya gini, ya saat ini kita masih membutuhkan KPK ya, terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang ada, kita masih membutuhkan KPK. Tentu apabila ada pandangan ingin membubarkan atau tidak lagi kita membutuhkan KPK dalam hal pemberantasan korupsi, yaitu tentu tidak bisa hanya sekadar disampaikan melalui statement saja, tapi harus dahulu dengan evaluasi. Ya, evaluasi ini harus menyeluruh. Ya, apakah memang lebih baik tidak ada KPK, sehingga diserahkan kepada institusi penegak hukum lainnya, ataukah ternyata masih dibutuhkan. Jadi tidak bisa kita kemudian memiliki satu gagasan yang tidak didasarkan pada evaluasi terlebih dahulu.